Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam pramuka. Yang saya hormati Kakak Sekretaris Jenderal, para Wakil Ketua dan Bendahara Partai Nasional serta Andalan Nasional Gerakan Pramuka. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Jamnas 11 tahun 2022. Dan Kakak Nabida dan keluarga Gerakan Pramuka dan Suati Gerakan Keluarga Kakwacap Gerakan Pramuka, kakak-kakak pimpinan kontingen daerah dan pembina pendamping Jambore Nasional 11 tahun 2022. Yang saya hormati kakak sponsor dan pengisi acara Jambore Nasional 11 dan seluruh kakak-kakak dan adik-adik serta upacara penutupan Jambore Nasional 11 yang saya hormati dan yang saya langgar. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti penutupan Jambore Nasional 11 tahun 2022 ini. Setelah seminggu lebih kita bersama-sama di bumi perkemahan pramuka dan geraha wisata untuk mengikuti Jamnas 11 tahun 2022. Ini tibalah saatnya penutupan acara besar bagi pramuka Menggalang yang dilaksanakan 5 tahunan sekali. Selama kegiatan Jamnas ini banyak yang telah diikuti oleh para peserta. Selama kegiatan, saya juga menyaksikan secara langsung bahwa di antara adik-adik telah terjalin persahabatan dan persaudaraan di antara peserta yang berasal dari berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia. Semuanya dengan penuh semangat dan gembira mengikuti rangkaian kegiatan Jambore Nasional ini. Saya mengharapkan persaudaraan ini akan terus dapat berlangsung sehingga adik-adik para penggalang adik-adik di wilayah tanah air Indonesia ini dapat memupuk jiwa persatuan dan kesatuan yang berlandaskan Pancasila, tetap memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Agar Indonesia di masa depan dapat menjadi bangsa yang lebih besar, maju, sejahtera, damai, dan bersahabat. Kita semua dapat bersaudara tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama antar golongan dan perbedaan lainnya. Bahkan dengan adik-adik pramuka yang berkhusus, kita dapat saling membantu dan menjalin persaudaraan yang setara maupun dan seterusnya. Keadaan adik-adik sekalian yang saya banggakan, dengan begitu akrabnya persaudaraan di antara peserta Jamnas, banyak yang merasa sedih karena harus berpisah di akhir Jamnas ini. Namun perpisahan ini bukan berarti sini. Tapi tetap dapat dilanjutkan dengan berkomunikasi baik melalui media sosial maupun bertatap muka secara langsung. Begitu pula dengan pengetahuan keterampilan pengalaman sebelah kiri belakang yang diterima selama Jamnas ini dapat dijadikan sebagai bekal untuk kehidupan masa yang akan datang. Seperti kita ketahui bahwa pada tahun 2045 dekat tanggung kita akan memasuki Indonesia Emas atau peringatan
100 tahun bukan ke sana, tapi ke belakang. Jalan ke sini. Saya berharap jalan ke belakang. Di antara para peserta Jabnas. Bukan jalan ke depan, jalan ke belakang. Sekarang ini untuk 23 tahun ke depan. Saya di sudut bimbar. Usia 34 tahun sampai 38 tahun. Pada saat itu diharapkan sini. Semua dapat kenapa tangan ini tangan? Pemimpin-pemimpin di. Ayo terus. Nah, lebih baik sini buat video. Ayo. Jadilah proses pembelajaran pengalaman Jamnas ini untuk menjadi kenang-kenangan dan proses pembelajaran yang sangat berharga untuk masa depan untuk adik-adik semua. Kita juga harus merasa beruntung bahwa sela-sela kesibukan Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pemimpin Nasional Gerakan Pramuka, beliau telah menempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kita untuk menemui adik-adik pramuka dari seluruh wilayah. Dari pertemuan tersebut, Ketua Mabidas lagi nyari luka harusnya. Tambah gitu. Ya nanti saya kesini lagi. Ingat semangat para peserta Jabnas. Untuk itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak Ketua Mabidas dan seluruh jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, jajaran TNI dan Polri, instansi pemerintah dan swasta yang telah memberikan dukungan dan bantuan, baik material maupun moral, demi terlaksanaan Jamnas kali ini. Ucapan terima kasih kalau telah saya sampaikan kepada para orang tua yang telah mengizinkan adik-adik untuk mengikuti kegiatan Jamnas, para pimpinan kontingen, pembina pendamping, dan seluruh panitia maupun pendukung yang telah bersama-sama untuk dapat menyukseskan kegiatan Jamnas 11 tahun 2023. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillah Birobil Alamin, kegiatan Jamnas 11 tahun 2022 dengan resmi saya nyatakan ditutup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang senantiasa berjaya dan menghidupi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Satu Pramuka untuk satu Indonesia. Jayalah Pramuka. Jayalah Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Pramuka. Mau ngurusin? Thank you.